warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah guys, kita kasar muter-muter di MPR kayak orang bingung gitu kan, pasti aku nggak enak badan. Kasar 2 kali akan tujuan ke Polam ya, 14 Pulau Haspak turun lagi balik lagi ya, seharusnya Cempaka Putih kan, balik lagi ke Pulau Haspak 2 kali hampir 3 kali aku perjalanan di MTR itu hampir 1/2 jam gila. Lagi ini mungkin efek lagi gak enak badan, jadi kan orang bingung kasihan. Ya Allah kebablasan sampai ini nyasar berapa kali, mau hampir 3 kali loh. Udah waktunya jenguk nenek ini telat, sayang mepet ya karena aku nih gimana ya, kasihan aku harus kuat gitu, teman-teman ya harus kuat karena aku ini pengen jenguk nenek, kasihan kalau nggak dijenguk itu, tapi aku terpaksa harus kuat. Ya beginilah sampai nyasar ya teman-teman. Oke teman-teman, masih nunggu apa bis mini ya, jadi aku telat. Nanti sampai situ bentar udah pulang waktunya, jamnya keluar ya, gimana lagi karena aku ini sakit ya, nekat karena kasihan sama nenek, sampai nggak tahu hari ini bingung, kayak orang bingung nyasar. Ini sudah jam 12:30 loh, sampai sana jam berapa, masuk bentar udah jamnya, masih nunggu ini supanya habis ini ya temen-temennya, karena inilah ya Allah gimana ya, kasihan gimana ya, aku ya terpaksa harus kuat gitu, padahal ya masih nggak enak badan kan, suaraku kayak gini kan, harus kuat, kasihan. Nanti ya harus buat istirahat lah siang, baru malam datang gitu kan, enak badannya mungkin gitu, harus gitu ya, karena aku ini terpaksa, ini dingin pakai baju bubble ini, harus pakai gengkan ini biar enggak ini kedinginan, dingin banget ini 11 derajat teman-teman ya. Nyasar sampai berapa kali kayak orang bingung aku tadi itu, balik lagi mau balik lagi hampir 3 kali loh, kok masuk sini lagi salah ya Allah, mungkin kayak orang bingung aku hari ini karena efek masih sakit ya, suara aku aja udah enggak ada karena aku ini kasian sama nenek, terpaksa harus aku kuat-kuatin teman-teman ya, gimana ini ya, majikan ngerti sih aku sakit nggak apa-apa, tapi kan karena aku kasihan gitu, aku harus nekat gitu teman-teman ya, aku lagi nunggu bus mini, aku ikutin sampai selesai teman-teman. Sudah naik bus mini ya, sudah mau, aduh sampai sana udah tutup jam jenguknya, udah jam jenguknya sampai sana. Aduh gimana, orang sakit tuh karena nekat aku tadi itu, nekat banget, padahal ini rasanya nggak enak badanku itu, berat sakit semua karena aku nekat temen-temennya. Ya Allah aku harus kuat, semoga aku cepet sembuh sehat, bisa ngerawat nenek, cepet datang jenguk neneknya biar nggak telat gitu ya temen-temen. Ya Allah rasanya itu, ini gak kuat ngomong ini aku. Mudah-mudahan aku cepat sembuh, cepat sehat kembali. Perjalanan ini aku pakai bajunya double-double ya, ini sampai sana sudah mau telat. Gimana lagi ya, bener-bener aku tadi itu masih gak enak badan, bener-bener gak kuat rasanya mau bangun. Mau beli roti, katanya nenek beli roti aja, aku belum bisa beli, nanti pulangnya tak beli nanti. Nanti sore datang lagi ya, gimana ya, kita nggak pengen lah sakit, namanya ini namanya rezeki dari Allah ya Pak, kita dikasih rezeki, dikasih penyakit, dikasih pokoknya apa aja ya diterima, ini sudah memang sudah takdir harus begini, harus sakit ya sakit, mau gimana lagi ya, namanya manusia ya, kita harus ya terima
ya semoga kita cepat sembuh aja. Nggak pengen lah sebenarnya sakit, nggak pengen, tapi sudah takdir dari samanya. Semoga cepat disembuhkan dari penyakit-penyakit gitu. Amin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya, suara aku udah nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.